Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fadhal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang tak pernah bosan, yang tak pernah jemu dan tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada detik ini, pada waktu yang sangat indah ini, kita masih bisa berkumpul di dalam masjid yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak sanggup untuk datang ke masjid dikarenakan karena lagi sakit, artinya Allah sedang mencabut nikmat sehat daripada dirinya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Kemudian yang kedua, selawat berangkaikan salam selalu kita bacakan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rela mengorbankan dirinya, yang rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya hanya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Maka selaku umatnya yang sangat beliau cintai, kita sudah sepatutnya bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, khatib tak pernah lupa mengingatkan kepada diri khatib sendiri, kemudian mengingatkan kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi. Mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan khutbah yang berjudul 7 dosa besar yang membinasakan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati."
jauhilah olehmu tujuh dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apakah yang kau maksud tujuh dosa yang membinasakan itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah. Yang pertama, dosa yang membinasakan itu adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya perbuatan syirik adalah menduakan Allah. Perbuatan syirik itu menganggap bahwasanya Allah mempunyai tandingan. Perbuatan syirik adalah menyekutukan Allah, bahwasanya kita bisa mengambil pelindung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni semua dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tentu di dalam ilmu tauhid kita mempelajari bahwasanya Allah itu adalah esa, mempunyai sifat wahdaniyat. Ketika Allah sudah mempunyai sifat wahdaniyat, artinya tidak ada sekutu baginya. Allah itu maha esa, Allah itu maha berdiri sendiri. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut kita jadikan penolong, tidak ada yang patut kita jadikan pelindung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Apa makna khalisan? Apa makna ikhlas dari dalam hatinya? Bahwasanya tauhid yang murni, bahwasanya akidah yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Tidak ada yang bisa memberikan apapun yang diminta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi mengatakan tentang tujuh dosa besar yang membinasakan. Was-sihru. Yang kedua adalah sihir. Sihir merupakan satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi kita. Perbuatan sihir ini adalah ulahnya para orang-orang yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Dulu Nabi Musa, zaman Nabi Musa, orang-orang menggunakan alat-alat tertentu untuk dijadikan sebagai media sihir. Tali mereka rubah menjadi ular, sehingga Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya bisa merubah tongkat menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular para penyihir itu, sehingga memakan habis semua ular para penyihir tersebut. Kita melihat juga bahwasanya fenomena yang terjadi pada saat ini yang sedang viral, bahwa ada perseteruan antara dukun-dukun dengan seseorang pesulap. Dan di sini bisa kita membuka mata bahwasanya kita di zaman yang serba canggih dan modern ini masih bisa juga tertipu dengan ulah-ulah oknum yang bisa mengatakan mengobati ini, mengobati itu. Padahal kita tahu bahwasanya berobat kita harus pergi ke dokter, minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada penyihir atau kepada dukun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi dosa besar yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq.
membunuh seseorang muslim yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Izal taqal muslimani bisayfihima." Apabila dua orang muslim datang dengan membawa kedua pedang mereka, mereka saling berhadapan dengan menggunakan pedang, "Fal qatilu wal maqtul finnar." Maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, kata Nabi. Hadis ini sahih. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Yang membunuh masih bisa bertobat, sedangkan yang terbunuh tidak bisa bertobat lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila yang terbunuh juga bermaksud untuk membunuh orang yang membunuhnya tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kita untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa ada jalan kebenaran." Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dosa besar selanjutnya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aklur riba, memakan riba. Kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Innamal bai'u mislur riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Sesungguhnya kegiatan jual beli itu sama seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Maka aplikasinya di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita membeli barang dengan uang, maka hukumnya halal. Ketika kita meminjam uang dan mengembalikan uang dengan jumlah yang lebih daripada yang kita pinjam, maka itu yang dinamakan dengan riba. Maka dosa riba ini adalah dosa yang membinasakan. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang hancur kehidupannya, yang dulunya sukses, yang dulunya megah, gara-gara riba, gara-gara hutang yang bersangkutan dengan riba, sehingga semua karir hartanya hancur. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi, bahwa riba termasuk dosa yang membinasakan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dosa besar selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Jika kita di sini ada memelihara anak yatim, maka kita harus berhati-hati. Kita harus memisahkan antara hartanya dengan harta kita, karena kita tidak tahu dalam kegiatan kita sehari-hari bisa saja kita mengambil hartanya untuk kita belanjakan untuk kepentingan diri kita. Karena anak yatim ini merupakan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza." Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim, ini kemuliaan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim. Namun di balik kemuliaan ini kita harus berhati-hati terhadap harta-harta mereka, harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza," kata Nabi. Saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga besok seperti ini, kata Nabi. Nabi mengisyaratkan jari tengahnya dan jari telunjuknya, bahwasanya jarak antara Nabi dengan orang-orang yang memelihara anak yatim besok di surga itu sangatlah dekat.
tanpa ada batasan. Kemuliaan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim. Namun perlu hati-hati, kita akan terjerumus kepada dosa besar apabila kita memakan harta anak yatim. Boleh kita membelanjakan harta anak yatim itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan kehidupan sehari-harinya, untuk kepentingan kehidupan sekolahnya. Boleh kita gunakan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memperjuangkan agama Islam itu masih dengan cara peperangan. Maka Rasul mengatakan bahwa ketika kita sudah diutus untuk pergi berperang, kita tidak boleh mundur sedikit pun. Kita harus maju. Ketika kita mundur, maka kita berarti takut membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Adapun dosa besar yang ketujuh yang akan membinasakan diri kita, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan muslimah yang baik-baik, melakukan perbuatan zina. Maka hal ini pernah terjadi kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, ketika ia dituduh melakukan perbuatan zina. Maka Nabi sempat cemburu dengan berita bohong yang disampaikan ini. Inilah bahaya fitnah, bahaya menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan perbuatan zina. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wal fitnatu asaddu minal qatl. Dan perbuatan fitnah itu, perbuatan menuduh itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari ketujuh dosa besar ini yang akan membinasakan diri kita, yang akan membinasakan kehidupan kita dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi tawfikihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.